Pemirsa, Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menyaksikan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Kabupaten Madiun periode 2022-2027. Pelantikan yang diikuti sekitar 40 orang tersebut berlangsung di Pendopo Muda Graha pada Sabtu 28 Mei. Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menyaksikan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Madiun periode 2022-2027. Pelantikan diikuti sekitar 40 orang tersebut berlangsung di Pendopo Muda Graha pada Sabtu 28 Mei 2022. Sekitar 40 orang pengurus DPD PPNI Kabupaten Madiun periode 2022-2027 ini secara resmi dilantik oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Madiun Insa Ansori dan pengukuhan DPD PPNI Kabupaten Madiun. Para pengurus dikukuhkan oleh Bupati Madiun dan disaksikan oleh perwakilan pengurus DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Direktur RSUD Caruban, Dolopo dan RS Paru, serta mantan Ketua DPD PPNI Kabupaten Madiun. Adalah teman sejati. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PPNI dan organisasi profesi kesehatan semuanya. Hampir 2 tahun kita itu melewati masa yang ya dibilang sulit, ya sulit, dibilang menakutkan, ya menakutkan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah boleh berkumpul di sini semuanya. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.